membuka hati kita untuk dapat meluangkan waktu hadir di tempat ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang sangat agung dan mulia, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, setiap usaha yang sudah kita keluarkan untuk ibadah ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih menjaga kita semua di atas Islam dan iman, dan itulah yang mendorong kita kemari, yang mana dua nikmat ini adalah nikmat yang tidak akan bisa kita nilai dengan apapun, walaupun dengan dunia dan seisinya. Kita bersyukur kepada Allah yang masih menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muttabi', mengikuti sunnah nabinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kehidupan kepada kita sampai hari ini. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang kita terima, namun sedikit kita bersyukur kepadanya. Allah menyorot di dalam kitabnya bahwa manusia itu sedikit syukurnya. Wa qalilan min ibadiyya syakur. Sedikit hamba-hamba itu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit kamu itu bersyukur. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasa, tidak terasakah bahwa kita ini sedikit bersyukur? Atau kita merasa saya sudah banyak bersyukur kepada Allah? Allah mengatakan sedikit kamu itu yang bersyukur. Syukur kita ini belum mampu untuk menembus nikmat-nikmat Allah. Syukur kita itu belum mampu untuk membayar semua yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah sebut bahwa manusia itu sedikit syukurnya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengangkat satu tema, membicarakan tentang syukur ini. Bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah dengan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu yang manakah lagi yang akan kamu dustakan? Seorang itu tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah dengan semestinya bila dia tidak melihat nikmat itu dengan lebih detail, lebih dekat. Kalau kita lihat nikmat Allah sepintas lalu saja, kita merasa sudah menjadi orang yang paling bersyukur, sudah top syukurnya. Kurang syukur apalagi saya kepada Allah. Itu kalau kita lihat nikmat Allah itu sepintas lalu dari jauh, ya, maka seolah-olah dia nikmat yang kecil. Satu benda kalau kita lihat dari jauh nampaknya kecil, ya. Semua orang kalau dilihat dari jauh akan terlihat kecil. Semuanya ganteng kalau dilihat dari jauh. Begitu didekati, nampaklah segalanya.
mentadaburi ayat-ayatnya, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu, fahaddits. Ini ayat saya yakinlah. Ya bahwa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pasti hafal ayat ini. Pasti hafal surat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi mungkin kurang kita hayati, kurang kita tadabburi. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita, kepada nabinya dan kepada umat beliau tentunya, untuk melihat nikmat Allah itu lebih dekat lagi, sehingga kita dapat menyaksikan nikmat itu lebih banyak lagi, sehingga kita akan terdorong untuk lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lebih tunduk kepada Sang Pencipta. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, fahaddits, maka sebut-sebutlah. Artinya apa? Lihatlah nikmat Allah itu lebih dekat, lebih detil. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat menjadi hamba yang lebih bersyukur. Kita diperintahkan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk apa itu? Kalau untuk orang kafir, supaya mereka yakin, ya, bahwasanya ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini, ada yang mengaturnya, dan itu tidak mungkin ada dua pengatur, ada dua Tuhan di situ. Itu untuk orang yang belum dapat hidayah Islam. Maka berapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam setelah dia lihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluknya. Nah, bagi orang-orang Islam seperti kita ini, apa hikmah Allah perintahkan kita untuk bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi? Apa hikmah? Supaya kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih tunduk, lebih khusyuk, lebih tawadhu. Akan dipimpin masyarakat muslimin. Maka salah satu di antara ciri karakteristik keistimewaan orang-orang yang beriman itu adalah mereka menggunakan akal untuk berpikir. Maka Allah sifati mereka dengan sifat-sifat ulul albab. Ada